Sekarang kita dengerin dia. Jadi Cynthia itu 6 tahun jagain pacar orang. 6 tahun sih friends. Ini pasti semuanya langsung pada begini, oke okay, Kak, gimana pembelajarannya Kak? Ini gua banget nih, gua 6 banget tahun nih Kak. Tahun ya. Memang yang satu pernikahan ya Kak, tapi yang satu setelah 6 tahun mau memulai lagi itu gimana tuh deg-degannya? Oh, Basin. Aduh. Tunggu ya. Balik-balik lagi. Kalah cicilan mobil. Iya, jadi Surya di apa punya hubungan pernikahan terlebih dulu itu kamu berapa 4 tahun ya? 4 tahun. Nikah 4 tahun. Saya pacaran dibilang malam 6 tahun. Jadi sebenarnya sih perjuangan move on-nya dari yang episode lama itu malah udah ya. Jadi pada saat menentukan putus, nah kebetulan aku tipe yang sebenarnya nggak terlalu, misalnya gini, kalau mau baper boleh, tapi pada saat logika aku muncul, aku mengambil keputusan pada saat itu, oke, okay, ini yang memang aku harus lakuin. Gitu. Jadi apa melo-melo itu udah lewat sebenarnya. Nah tapi ketika mau memulai hubungan baru nih, iya. Nah itu dia tuh PR-nya. Sebenarnya gagal lagi nggak sih lo? Itu dia, jadi yang ada. Karena kemarin kita sudah menghabiskan waktu selama 6 tahun. Begitu punya relationship baru. Yang baru nih, jadinya ketumpuannya ke dia. Ketumpuannya ke dia. Jadi curhatnya. Nah, itu kan karena itu proses pembelajarannya kan 6 tahun kan, Mbak. Nah, gitu kan. Jadi ibaratnya gini loh, yang kemarin mungkin pakai jalan biasa untuk pemahaman-pemahaman macam-macam lah. Nah, karena udah dapat waktu pembelajaran 6 tahun. Jadi yang baru ini ibaratnya kayak jalan tol kan. Cepet banget. Apa nih? Mau kemana nih? Mau kemana nih? Ya, jadi kita mau apa? Ya, mau apa? Mau jadi kita kerja yes, ya. Yes, benar. Jadi mau kalau mau main-main kayaknya bukan sama gue. Gue kemarin udah habis 6 tahun terus umur gue juga udah. Jadi gitu, nah pada masa itu and you're at your 30 pula, almost 30 iya, itu ya. Udah tambah 7, 7, 8. Enggak, sama kamu udah 29 mau 30 lah. Enggak dong, 28 ya. Oh iya, dari awal kenalan ya, ya benar-benar. Iya itu udah tetap aja, udah on the age kan, udah yes. Umur-umur yang waduh. Iya gitu. Benar, nah ya udah akhirnya masa itu tuh aku ingat banget ya. Habis dan lucunya kita berdua tuh pacaran bukan yang tipe-tipe ABG juga yang tembak-tembakan apa gitu-gitu tuh enggak, jadi ya kita berjalan kemudian kualitasnya bertambah makin akrab. Nah mungkin karena juga usianya udah dewasa jadi ya aku tau dari mana kalian eksklusif apa enggak tuh each other dong kalau tahu iya, sama kamu gitu. Enggak pernah nembak itu ngeri banget nggak sih, deg-degan nggak sih lo? Enggak, jadi ya, jadi kalau gue kemarin ngomongnya gini. Udah ketawa dulu, cerita dulu. Kamu suka gak sama aku? Kalau aku gak suka sama kamu. Jadi supaya aku tahu. Iya, supaya aku tahu kita sama-sama saling suka. Jadi aku perlu tahu kamu suka apa enggak. Gitu. Kalau emang suka ya udah kita jalanin juga satu proses ke situ. Lah, ada aku juga tertarik dan suka sama kamu. Oh ya udah, habis itu baru cuman. Artinya udah jadi. Suka ya sudah. Jangan Permission for kissing. Karena gue paling sebel, ini gue gak suka banget sebetulnya. Kalau main apa jidat-jidat merpati yang gak suka gue. Buat gue harus menebak-nebak dia suka gak ya. Berarti pada waktu itu sebenarnya kamu pas dong. Apa? Ya aku kan to the point. Ya bagusnya to the point itu cuman to the pointnya to the point-nya kepanjangan, kejauhan. Kita nyala langsung asma. Iya, itu gimana? Kalau masalah kan langsung nembak tuh, nembak dalam arti yang lu ya, mau apa nih? Ya pokoknya ibaratnya kita udah pacaran ya waktu itu tuh. Saya ingat aku tuh 6 bulan mau udah 7 bulan lah berjalan. Lumayan. Iya. Orang masih 4 bulan. Cahaya. Kita kan pacaran total 1,5 tahun. Iya, tapi 4 bulan kamu sudah nanya itu. Makanya aku kan 4 bulan ya? 4 bulan. Oh iya, 4 bulan. Benar. 4 bulan. 4 bulan. Dia ingat soalnya. Dia ingat soalnya. Dia shock. Tidak aku lupa itu 4 bulan. Iya benar-benar. 4 bulan karena. Enggak malah. 3 bulan.
beneran 3 bulan ya. Karena aku curhat sama Ocha. Deh ini baru 3 bulan deh. Wah 3 bulan dia udah ngomongin kewong. Jadi 2 bulan udah ngomongin kami padahal sih sebenarnya enggak apa-apa. Karena umur, apa-apa karena umur. Karena umur dan juga Cynthia udah pernah buang-buang waktu, merasa yeah. buang-buang waktu. Gak sama ya, ini kan juga sudah pengalaman. Dan kita usia kita dua-duanya apa maksudnya usia matang kan. Hmm. Nah itu. Hmm. Jadi aku pada waktu itu dari yang sinyal halus sampai akhirnya aku memang ya tipenya juga kalau ngomong frontal gitu, akhirnya ada satu momen yang akhirnya aku berani untuk ini game mau kemana nih gitu-gitu. Shock dia. Oh, jadi gitu. Shocknya sampai akhirnya membuat dia yang tadinya mungkin gigi berapa akhirnya tadi, mundur tadi gigi 4 bukan langsung gigi 2 ini kenapa ya gitu terus tadi, jadi gitu akhirnya putuslah kita. Putus. Oh serius? Putusnya itu yang putusnya siapa? Ya ini kerasa perubahan kan dia yang ibaratnya kayak mulai mulai gitu nggak sih tuh kamu? Capek. Ya. Capek. Gitu. Jadi kita tuh pada masa itu ketemu itu jadinya ngomongnya serius. Langsung tense. Setiap ketemu ya, serius. Jadi apa ya? Jadi setiap kali ketemu waktu itu sudah pasti mau ngomong kesana ntar nih. Jadi udah tahu nih, udah kayak gue ini aba-aba, oke, bentar lagi. Ah benar ngomongin deh. Jadi tegang ya. Jadi tegang, gitu. Jadi udah nggak nyaman lagi, udah nggak apa playful lagi gitu. Ini satu pelajaran juga untuk para perempuan, jangan mau pacaran lama-lama. Kasian nanti cowok berikutnya. Jangan mau pacaran lama-lama, ya. Gitu. Karena kan buang-buang waktu. Nah, buat cewek juga jangan buru-buru untuk ngomongin nikah. Tertarno cowoknya. Kapan sih nggak buru-buru ngomongin nikah? 3 bulan ini, gue pikir udah oke loh. Sebetulnya iya. Kata-kata nikah itu harusnya datang dari cowok. Okay. Karena yang memikirkan ini kita buka-bukaan lagi laki-laki ya. Yang memikirkan banyak hal terutama itu sebenarnya laki-laki bukan perempuan aja. Perempuan itu pasti aku udah umur, aku udah ini pengen punya anak gitu. Laki-laki lebih ketanggung jawab soalnya. Soalnya provider, protektor. Aku belum punya rumah. Aduh gaji gue masih segini. Terus, banyak yang dipikirin. Kan? Kalau misalnya perempuan ingin mengungkapkan, mumpung lo laki-laki dan lo juga sudah menikah, ini bagi Z friends yang masih jomblo gitu ya. Okay. Kapan momen yang paling tepat dan gimana caranya yang paling ideal untuk ngasih tahu ke laki-laki tanpa membuat dia kabur? Yeah. Oke. Okay. Paling gampang adalah sebetulnya sharing. Eh kamu udah, alhamdulillah ya udah punya rumah ini, hasil kamu udah cukup gitu ya. Ini moga-moga bisa mikir lagi untuk step yang lain lagi ya. Itu aja dulu. Jadi apa lihat inspire. Ingetin dia supaya oke, gue udah punya rumah, udah punya ini gitu. Oh ini. Ingatkan si laki-laki ya. Apa yang dia sudah miliki. Iya. Ingatkan kamu udah punya ini, punya ini. Good lesson. Gitu. Moga-moga nanti bisa mikirin hal yang lain lagi yang lebih serius lagi, lebih komitmen lagi. Karena kan mau punya rumah kan komitmen. Iya. Kita harus ngurusin apa segala macam. Mau punya mobil komitmen, mau punya pekerjaan komitmen. Mungkin ada komitmen lain lagi yang bisa kita sama-sama. Ini bersama-sama. Jadi itu tanpa memaksa, tapi membuat laki-lakinya this is a nice way of telling you jadi nggak merasa di push, yeah. Nggak merasa dikasih deadline with me, gitu. Nah untuk perempuannya, ini saya nggak tahu ya, tapi saya rasa 2 tahun itu adalah waktu yang cukup sebetulnya untuk bisa menilai, ya, menilai apakah pasangan kita ini mempunyai keseriusan kita untuk kejenjang yang lebih yang lebih serius pernikahan. Paling telat adalah 2 tahun setengah, menurut saya. Jadi kalau udah cukup umur, pasangan kita juga udah mapan, nggak ada salahnya diingatkan lah apa yang dia punya, apa yang dia kira-kira belum punya. Yang belum punya adalah saya ngurusin semua ini, balik lagi. Asik sekali. Sin, kalau lo punya time machine, terus lo bisa balik ke momen itu, lo akan merubah cara lo approach ke Surya atau you do it anyway your way? Ya mungkin sedikit
caranya aja kali ya, tapi poin omongan sama. Iyalah, I feel you. Karena momennya waktu itu sih. Iya, ya. Gitu. Memang kadang-kadang kita perempuan suka punya agenda kita sendiri gitu, because what we've been through gitu ya. Tapi saya setuju sih gitu masih sama Cynthia, karena ini this is who you are, dan waktu itu adalah hal yang kira-kira yang terbaik yang bisa dia sampaikan. Yeah. Tapi mungkin momen ini juga bagus di mana Surya jadi bisa tahu dia menikahi perempuan yang seperti apa. Yeah. Ya emang dia straightforward. Yeah. Well, he cannot change her. Ya kan? Yeah. Kayaknya artinya gini, kalau gue liatnya kalau emang jodoh balik juga kan? Itu dia. Jadi pada saat sempat putus, terus saya dekat sama tiga. Ngomong deh tuh. Tiga. Yang dua berarti. Tapi bukan pacaran ya. Baru dekat ngobrol apa segala macam telepon. Mm-hmm. Tapi kenapa setiap kali mau baca telepon, pikiran gini, si Jali ngapain ya? Terusnya aku ajak untuk malam minggu ya. Jadi ceritanya putus. Tapi setiap tapi malam minggu baru diajakin nonton terus. Nah, gimana kita mau move on ya? Gimana mau cari yang baru lagi? Lu juga mau. Iya. Jadi karena gini yang kalau sih sebenarnya yang pada saat tiga ini yang perempuan yang sering nelfon gitu, Sur, ngapain kita gitu, yang ngobrol begitu? Nah, ini jual mahal dong. Kan kita baru putus kan, gitu kan? Tapi telepon, ngapain? Nonton yuk. Gitu. Kita udah putus, emang nonton sebagai teman nggak boleh? Boleh sih banget sih lagi ini. Iya, nonton sebagai teman nggak apa-apa dong. Maksudnya kita putus tapi nonton aja yuk. Kalau habis nonton kita pegangan tangan lagi. Ya. Terus, lu gimana tuh sih tuh? Maksudnya lu udah bilang lu mau apa enggak tuh, satu dia back off, tapi dia ngajakin nonton lagi, bukan jadi up and down nggak emosional? Itu dia, poster itu lo. Dia. Terus kan waktu pas akhirnya putus nih ceritanya kan, nah kan aku tuh udah siapin lagi kan, ibaratnya hati terus pemikiran-pemikiran, oke. Okay. Berarti logis banget sih lo ya. Iya, nah jujur 6 tahun itu membuat aku lebih logis. Oke. Baiklah. Cukup, waduh, cukup kalau gue nangis sudah. Gimana sih, bukan cukup nikah sama gue. Cukup 6 tahun bermain dengan perasaan gitu. Jadi langsung switch, makanya si Surya bilang jangan 6 tahun main jangan kan. Berat laki-laki selanjutnya. Kasihan laki-laki selanjutnya. Sama buang-buang waktu. Jagain pacar orang. Jadi ya itulah pas begitu putus itu kan ceritanya, oh ya udah enggak ada tuh yang apa meratapi. Aduh, gimana? Makanya sebenarnya santai aja waktu pas dia juga, oh ya udah mau nonton apa kayak gitu. Nah, kemudian aku masa itu juga banyak akhirnya ngobrol termasuk sama mama. Tadinya kirain namanya ibu ya, support bela, support anaknya. Iya, harus begitu dong. Mama diomel. Jadi mama tuh ya itu punya pemikiran kita bagusnya ya kalau kita ngobrol dengan mungkin yang lebih pengalaman, lebih dewasa. Itu mereka punya pemikiran lain yang mungkin tidak kepikiran sama kita. Nah, saat itu aku ceritakan. Iya, Tia maksudnya kan udah enggak gitu. Iya, habis aku betul waktu itu juga komunikasi sama mama terbuka ya, jadi apa aja bisa ngomongin. Mama malah bilang, ya lagian kamu, ya kamu lupa Surya itu kan pernah ada kegagalan gitu ya dalam pernikahan. Ya mungkin dia masih terluka atau apa. Tek aja aku baru juga terluka mah 6 tahun. Mah enggak salah nih anaknya belum mau gua sendiri. Kan kalau lu sendiri gitu. Lu mau 6 tahun kalau lu sendiri. Terus oh iya, aku baru kesadar gitu ya. Terus nah makanya begitu kita akhirnya sering jalan lagi, aku sedikit apa ya merubah lah gitu, dan makin lama juga akhirnya makin mengenal secara cepat ya waktu gimana sih sebenarnya dia tuh seneng yang gimana gitu, apa cara komunikasinya kayak gitu. Ada beberapa hal yang memang dia juga to the point bilang, aduh aku kayaknya untuk satu hal itu yang ada di diri kamu kayaknya gue perlu, tapi sebenarnya itu sebenarnya hal yang agak sulit ya di karena itu udah mendarah daging masalah intonasi suara. Kita orang Sulawesi ya gitu ya, gue tau bokap gue Jawa, nah, tapi gue lagi menado banget, susah itu
itulah. Sarah gitu ya, tegangan tinggi. Benar. Ya. Benar. Jadi itu aja tuh kadang-kadang kita masih suka apa salah paham kayak gitu. Mm-hmm. Tapi aku selalu punya satu statement ya untuk ke dia tuh bahwa yang ingat mau cara aku seperti apa, mungkin aku minta tujuan. Maaf, tapi tujuannya aku bilang gitu. Dari awal aku tuh ya insya Allah selalu punya niat baik sama kamu, mau dari kita pacaran dulu ya sampai menikah, aku bilang gitu. Kalaupun ada cara yang memang sekilas gitu ya kurang berkenan, ya mudah-mudahan jangan berhenti di situ gitu loh. Kamu lihat lebih dalam lagi bahwa tujuannya insya Allah aku akan selalu itu untuk baik. Wow, that's good. Gitu. Ya, kamu kan tahu juga, aku udah paham tujuan kamu, tapi kalau aku gak kuat, mohon maaf kalau aku tinggal naik motor ya. Oh iya, balik lagi. Aku udah paham maksud kamu. Udah ya, mau ngomong lagi ya. At least dia tinggalinnya sama yang minumnya bensin, bukan yang minumnya aqua. Kalau minumnya air putih kita agak deg-degan, say. Gitu. Jadi lucunya, saya ini orang Betawi. Orang Betawi kan juga sama kayak orang Sulawesi. Oh, iya ya, kencang-kencang. Sebenarnya ya, cuman ini Betawi. Tapi yang kami ngumpul, saya selalu keluar dari yang kencang-kencang itu, kita mau kembali, santai, ketawa-ketawa. Tapi nggak gitu. Jadi emang dari dulu tuh nggak bisa dengar suara yang terlalu keras. Gampang kesulut. Gitu, jadi senang yang ngomongnya ngumpul, tenang. Kalau mau kita celah-celahan, ketawa-ketawa nggak apa-apa. Tapi jangan yang tinggi-tinggi. Itu sih, nah waktu itu ya udah berjalan, kemudian nah kita ikut si apa kompetisi dance itu loh. Akhirnya di situ menurut kami berdua itu kayak sekolah ya untuk kami, karena kan kita tuh hampir 4 bulan ya, 4 bulan tuh kan bareng-bareng terus untuk ikutin si acara TV itu, kompetisi itu. Nah itu makin mengenal lagi karakter, ya kan. Terus kemudian karena setiap minggu kita kayak ada challenge kan untuk ngapalin si tarian-tarian itu. Itu sebenarnya bagus, ibaratnya kayak sekolah tuh kita dikasih banyak PR, tugas untuk mengerjakan. Nah itu kalau menurut aku pada hari itu tuh karena kita punya tingkat stres yang sama pada saat itu, akhirnya kan keluar tuh dengan kepribadian masing-masing ya, gimana cara aku menghadapi kalau ada masalah. Surya gimana? Nah itu jadi kita di situ belajar tuh. Kayak misalnya contoh, aku tipenya senengnya kalau belum bisa si tarian itu, aku sampai bisa dulu baru aku keluar dari ruangan. Sementara dia tipe yang nggak bisa, tunggu dulu, istirahat dulu. Kita ngobrol duluan, makan dulu. Dia over nothing ya. Aku gemes kan. Yes, harus sekarang. Iya sayang, kamu kan belum bisa. Kamu belum bisa. Ayo kita latihan lagi sayang. Nanti ini apa? Nah kayak gitu. Jadi sabar juga ya. Iya kan, maksudnya pace-nya beda banget. Iya. Then you have to dance at the same pace. Yes. Tapi karakter wise kalian berdua pace-nya beda. Betul. Jadi gini. Wow. Cynthia ini memang dari B3, dari awal-awal B3 sudah dengan tarian. Gue nggak suka nari, nggak bisa nari, bisa ngibing. Kalau orang Betawi ngibing. Ngibing dia. Tahu. Jadi udah lama gue nggak dengar kata-kata ngibing. Padahal gue tinggal di Condet. Gitu. Jadi nggak suka nari, nggak punya bakat nari, dan nggak bisa, dan nggak ada ini passion buat nari. Akhirnya kan gue harus ngejar. Cynthia yang sudah di sini, aku masih di bawah. Ngejar terus nih. Nah cuma karena ngejarnya pelan, relax, pelan, relax. Sementara ayo cepet. Kamu nggak terasa terintimidasi mas Cynthia? Oh sangat. Terima, karena kita juga kita karena dalam kompetisi kan. Ribut. Orang ya taunya yang pas udah di TV aja ya. Itu selama acara itu kita sering sekali ribut. Tapi itu nari itu adalah sama kayak pernikahan. Ada yang lead, ada yang mau di follow. Filosofi nari itu bagus sekali. Ya, jadi I'm leading you. Laki-laki itu yang ngelit. Perempuannya, cewek itu kita cuma ngikut aja di nari itu. Tapi willing atau tidak? Willing atau tidak? Kalau dia tidak mau ngikut ya sudah. Atau nari kemana? Atau nari kemana berantakan? Jadi artinya, may I lead you? Perempuan juga yes, I will follow. Willing. Jadi sama-sama jadi harmonis. Kalau nggak willing, yang ini maunya ngelit aja, yang ini nggak mau sebenarnya. Aduh, nih kecepatan loh. Akhirnya berantakan.
jatuh pas itu dulunya. Kamu ingat ya ada satu pelajaran di episode yang keberapa? Yang kamu matain tangan aku. Iya. Jadi gini, ini filosofi juga yang bagus ya. Menari itu yang lead cowok, benar. Ceweknya tinggal percaya aja di bawah badannya, yang penting lentur, luwes, ya. Insya Allah selamat. Nah tapi ada satu episode tadi itu, aku ngambil pelajaran secara filosofinya ya. Waktu itu pada saat aku ya udah ngikut kan nari itu ada koreografi kan? Iya. Tiba-tiba leadernya lupa. Jadi dan itu tuh kalau keterusan lupanya pada saat itu tuh fatal banget karena benar-benar udah kelupaan kan. Nah itulah saat itulah aku mengingatkan sebagai makmum ya, sebagai pengikut ini, set aku ini apa jarinya dia sampai kepelitet. Untuk jangan belok kanan kiri gitu. Paham ya filosofinya. Jadi maksud aku. Oke, okay, kita perempuan. Ini agak tricky loh. Kalau misalnya dia merasa kesel kan gini, kadang kayak misalnya ya, aku suka bilang ya, berapa kali pasti yang sering ikut seminarku atau Instagram live aku pasti tahu, aku suka bilang gini, laki-laki ya, kalau udah soal nyetir mobil, dia mau nyasar, kita lebih tahu jalan dari dia, jangan dikomplain. Oh, yeah. We will emasculating him. Gitu. Nah, ini tuh tricky. Karena gimana ya kita memang harus menikah dengan orang ya, sebagai perempuan kita harus menikah dengan orang kita bisa respect meskipun dia bikin kesalahan, we need to respect that. Cuma kalau gitu fatal kan kita nggak bisa diem aja, dan sometimes momen dimana ngingetinnya itu bisa jadi dia kesel atau dia ini ya nah, mau dengerin pada saat itu kan yang di panggung itu ya gitu. Tapi akhirnya pas begitu turun panggung dia baru sadar ya, makasih ya sayang tadi kamu ingetin. Betul, gitu. Iya, karena udah denial. Nah tapi kalau kita bawa ke hubungan apa yang realistis ya tadi filosofi tadi, nah itu tadi yang kata Mbak Zoya. Jadi kalau menurut aku memang kita perempuan dalam menjalani rumah tangga tuh ya respect hormat laki-laki suami sebagai pemimpin gitu. Tapi bukan berarti kita juga tidak punya kesempatan untuk sebagai seorang istri mengeluarkan pendapat, mengingatkan. Tapi bagaimana cara ngingetin? Cara ngingetin itu yang paling penting. Kalau cara ngingetinnya itu empowering atau emasculating atau emasculating dan empowering beda tipis tuh. Iya, soalnya karena itu beda. Itu akan jadi masalah besar. Apalagi respect itu enggak ada. Iya, dari cara ngomong aja udah gak respect, kita sebagai laki-laki tahu ini gak respect nih. Itu yang banyak kejadian di mana laki-lakinya cari orang lain yang mau respect sama dia. Iya, walaupun bukannya Surya menghalalkan cara itu, it's just like reason why gitu ya. Ini reason buat laki-lakinya untuk oke, lu gak respect sama gue, lu cari yang respect aja, gue bayar kalau perlu yang bisa respectin gue gitu. Oke. Jadi pembelajaran yang Cynthia bilang tadi itu adalah pembelajaran paling berharga dari Gottman ya dan Mary McCarthy. Mereka selalu bilang bahwa dalam relationship, makanya ada beberapa pasangan yang mungkin nonton ini dan pernah konseling sama saya pasti tahu beberapa kali saya suka bilang, mau nggak coba untuk dance bareng, karena itu biasanya bisa mempengaruhi gitu ya, untuk bisa sama-sama saling memahami, saling ngerti gitu ya prosesnya gitu. So jadi moral of the story, jangan pacaran lama-lama ya sih. Ya, dan juga jangan ditanyain buru-buru. Momentum yang penting ya. Ingat saya selalu bilang kalau saya sih lebih setuju 1,5 tahun paling cepat gitu ya. Itu benar-benar untuk tahu. Dan kalaupun ya lo nggak mau bertanya langsung kapan, minimal lo udah punya deadline-nya sendiri. Gak perlu pakai dibilang ke pasangan kita. Misalnya dalam 2 tahun lo nggak nanyain gue, and that's it gitu. I know my value, I just have to get out gitu kan ya. Kalau misalnya ya udah. Oh gitu. Ini bagus nih. Every woman should know their values. Yes. Itu penting banget. Saya hidup dengan 2 perempuan. Jadi yang saya tekankan bahwa setiap perempuan itu harus tahu value masing-masing. Jangan pernah mau direndahkan sama laki-laki manapun. Jadi kayak tadi Joy bilang, know your limits, oke? Jangan mau disakitin secara hati atau fisik. Kedua, cari limit buat kita sendiri. Ini nggak ada. There's no end in this. Yes. Gua keluar. Make the decision yourself.
jangan nunggu laki-lakinya. Iya, udah 2 tahun lo gak nembak-nembak gue juga, it's time, bye-bye. Dan kalau sebuah relationship gak membuat itu happy, what for? Ya, buat apa? Alasan yang paling ideal menikah itu karena lu cinta, lu pengen spending time with this person gitu ya. So, let's go to the hardcore. First time having sex, apa pengalamannya? Almost there. Do you want to dance?